Akhirnya sampai juga. Masuk. Ya, selamat datang di kebun Karisma Farm. Monggo, ayo. Duriannya mantap. Nah, ini customer kita baru nih, Mas Rio. Wah, gimana Mas komentarnya, Mas? Mantap, Pak. Enak sih. Kapok nggak ke sini? Kapok nggak? Seneng ya lewat sungai ya? Makanmu semakin kecil nih. Gimana, Mas? Gak bisa kata-kata, Pak. Wah, speechless. Speechless ya, waduh, ini padahal musangengnya kerdil kayak gini nih. Nah. Halo guys, ini tamu dari Cepu berkunjung ke kebun. Nah. Ayo. Mana yang lain, wah, perjuangan. Dek mau naik kuda nggak? Halo Ceng, ya ini Ceng ini. Nah. Nah, akhirnya sampai juga. Masuk. Ya, selamat datang di kebun Karisma Farm. Monggo, ayo.
Duriannya mantap. Halo Ceng, welcome to Karisma Farm. Selamat datang nih, habis berjalan jauh. Gimana Mas? Mantap. Mantap, terobati. Capeknya terobati. Ya istirahat dulu. Kopi apa teh? Teh enggak apa. Oh, teh. Apa beli, Pak? Ini bisa Mas lihat-lihat dulu, Mas. Ya. Kemarin saya lihat kayak ini durian Mas Muar nih, di 168. Kamu ini salah nemplok nanti ya. Di 168 ini juga. Enggak terlalu, Mas, ini manis. Musang King ini kemarin buahnya banyak, Mas, tinggal dikit nih. Sisa-sisa nih. Apa sih? Biar metik sendiri. Sip, wah, luar biasa. Rezeki, Mas. Jarang orang datang ke sini nemuin musang King mateng. Coba. Ini berapa kilo nih kira-kira? 2 kilo lebih ya. Sudah melekrok, merekah. Itu juga itu, Kak, Pak. Rezeki. Hei, kamu ngapain, Bon? Kerja ini. Ini kerja ini. Hei, kerja. Kerja kayak gini. Bawor ini, bawor. Nah ini ini penuh perjuangan. Jadi ini ke kebun sebelah, penuh perjuangan. Ini bawor. Ini durian bawor, Mas. Ini montong orange. Rezeki itu berarti. Rezeki. Disenggol, jatuh. Ini lai Kalimantan ini, Mas. Ini nggak bisa besar, rahangnya juga kurang. Ini tak sambung sama Musang King ini. Di top working sama Musang King, nanti kalau nyambung kita potong. Ini tamu kita nih mau mencicipi durian produksi dari Karisma Farm. Ada Musang King, ada bawor, rindu. Halo guys, ini durian Mas Mua Rindu D168. Ini masnya tamu dari Cepu, sedang mencium-cium bau durian. Nah ini ciri-cirinya, Mas, kalau yang sudah tua bunyinya kosong. Nah ini 99% insya Allah udah tua. Mati. Ya. Itu belum. Oh itu manjat itu. Kalau berani gak apa-apa.
Ini jelas tebak, Mas. Ini mau dipetik busa ini. Ya, yang gede dikit. Cari aja di atas. Oke. Okay. Pak, kamu ini ganggu aja orang. Pak. Ya? Ini potong aja ini matang ini. Nih. Ini perjuangan seorang pemburu durian. Yang itu. Ini. Ah, ya itu tuh, itu. Mambu nu kok. Wah, matang di pohon itu. Oke, dapat. Walaupun kecil, rasanya ini cabai rawit. Ini juga tua, Pak. Ini loh, Pak. Awas, Kak, jangan dibawa, Kak. Pecah. Tampan aja, tampan aja. Eh, Bon. Bantuin, Bon. Ini tua apa nih? Bisa dipetik, Pak. Daripada nunggu pecah. Kalau nanti tanggal 3 sih. Nih durian rindu kecil ini belum enggak super, tapi coba dites. Kalau kecilnya enak, gedenya insya Allah ya. Ini kan nih. Gimana, Mas? Mantap, Pak. Bijinya kecil. Bijinya kecil, padahal itu durian kecil ya. Enggak superan ya. Gimana yang gedenya? Ya. Oke. Selamat menikmati. Ya. Semoga puas. Walaupun tadi becek-becek ya. Makan musangin kecil nih. Gimana, Mas? Aduh, gak bisa kata-kata. Wah, speechless. Speechless. Ya, waduh. Ini padahal musangkingnya kerdil kayak gini nih. Beda banget. Jadi ini nyantai ya, Mas? Nyantai. Bukan hoak ini ya. Ini di bener-bener di Blora ya. Itu bawor, Mas. Coba di testimoni, Mas. Kalau enggak bagus nanti enggak usah disantap, karena bawor sebenarnya bulan-bulan ini belum jatuh. Tapi kalau jatuh ya rezeki, kalau ya, bagus. Tadi senggol. Pengacau bon-bon ini. Ini bawor. Ini sebenarnya belum waktunya bulan-bulan panen, tapi barangkali ini rezeki. Amin. Gimana? Berarti memang sampean membawa hoki, Mas. Alhamdulillah. Ini, Pak, coba bawor. Bawor itu ada pahitnya juga, tapi enggak setajam musangking. Namanya lomba tiap lomba. Gimana, Mas? Enak. Harga enak ya. Harusnya ini dulu baru itu. Kalau udah makan itu dulu, yang lain jadi hambar nanti. Jadi bawornya ini kalau dari tekstur warna ini masih belum maksimal, Mas. Biasanya orange, tapi kalau dari sisi rasa saya yakin ini sudah masuk. Agak itu, Mas. Agak itu, Pak. Apa? Kurang manis. Nah, karena memang belum ya. Waktunya. Ya, Kak. Gimana, Kak? Enak. Enak, benar. Enak sih. Kapok enggak ke sini? Kapok enggak? Enggak. Seneng ya lewat sungai ya.